Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Bintik
urusane contoh kieu. Cek si popotongana. Baik, palami ieu popotongan kuring tah biayana. Da kuring hayang paling teu. Kitu nya. Mangana. Tapi ulah dilatih. Teh kita dicintai kumaha da kuring teh dikawin teh. Jadi masalah hukum itu ge si ditu mah. Tapi dina akad teu mudah nu disarakeun. Dikawinlah upamakeun sejen. Tah disebut lagi kan wali. Nikah wali hukum naksa menang tapi tetap akan nikah ala takbidi letepan kala lawas. Teu bisa disarakeun. Kudu sapi itu poe, kudu sapi itu bulan, kudu sapi itu tahun. Teu bisa. Lawas we kumaha akar. Panaya terjadi. Euy, pangawin teh potongan kuring teh takbid jang biayana, tapi ulah dilakuin. Nepi ka maot tadi bikeun deui dorakan teh kitu. Naha sababna? Da mamajikan anuna. Kitu sabab di mana-mana besah di akadan berarti sah jadi suami istri, kitu nya. Teu bisa diatur-atur ku sejen, teu bisa. Moal teh semang nu kamari nu lamun dalam, ah itu mah cerita lu. Tapi urang itunya dokter kudu jelite dina masalah duit mau dipake apakah aku tadi si popotonganana lamun teh sudah masih maru meureunnya maru maru teh si maruna teh tah aing duit lah 6 juta sok dipake biaya kawin di popotongan kuring anu lalat teuing tah mah kudu jeli apakah ieu duit teh mere kalau mun nyeuan. Lalu bahasa lagi inyuman dan kuahin duit pemenuh juta diterima dari utang berarti di mana ada rumah tangga kudu ditabur kudu dibayar. Ngalamu ternyata ah ayo ah keren gitu terus apa nanti cek mau kuih mau kubah ah jika aku harap begitunya. Nah sehingga ketika lah nama itu kudu dipulang gitu. Nah sahabat tanya tersebut lah merek tadi gitu. Kumaha nikahna ala takbidi tetepan kana lawas tetep lawas nikah mana gitu lah kita nikah mukhalil kedua kawin kontrak kawin kontrak teh disyaratkeun kan maksudna teu sah hukumna akad nikah make syarat sah bareng dina masalah ieu masalah fikih di mana ayat tercatat sah atau sah berarti luluhkeun kana halal jeung haram di lawan dia ya benar sareng sanesna berarti hukumna teh haram ulah ditahan haram maka teu jadi akadna teu sah akadna teu jadi nikahna kitu nya teu aya weh teu jadi. Kemudian dia bahkan seluruh beja ada sebut kawin kontrak masih menghitung make itu di walian ku hak wali lagi akhir sama itu we dan etete aja nanti sanes di golongan maksudnya itu dong ahlu sunnah orang-orang Syiah itunya orang-orang Syiah pengaruh Syiah terus kalau laksana terus seperti itu teh. Jadi seperti dia di hiji tempatnya dikawin gede kok kalau nanti dikawin gede sih anu kasih anu ke beja apa apa nama dikawin gede we bisa akan ya sekian 5 tahunan atau 10 tahunan nah itu tetap bisa terjadi gitu ya tetap. Cina kalau tetap Cina sama umur sebab di mana-mana ayeuna aya akad pernikahan berarti kan eta ngahalalkeun di mana-mana akad pernikahanana teu sah maka eta lamun tetep ka hiji disebut zina. Kan bisa buat kawin kontrak dina eta teh ninggal dina dieu nya.
Dari bulan 50 juta 4 bulanan bulan kemah. Jadi tanah-tanah biasa itu ya satu dari awal ini ya kita. Kami kelas itu kan kuatnya kami ya untuk ngetes. Jadi tapi mana ada yang ngetes. Nah jadi untuk pas kita di saya udah sama. Kami kan ada orang kayak perjanjian cukup dan cukup itu mah. Ayo perjanjian. Di waktuan. Oh, masih wangi. Oh, disarankan muda, ada muda teh waktu. Sakit bulanan, tak tahu tak punya sahaja. Tidak merupakan itu memang bisa, jadi yang kayak tahun itu, kayak perjanjian itu, ya Pak.
Ya Allah, kesempatan apa? Kesempatan apa? Sepakat tidak kita akan kukulin yang kemana pula lila kudu ditahan deh, kudu gitu ya. Nah, ya tambah kukulin kudunya. Ya tambah sekali beda di judul. Beda di judul. Sebab ayana dina akad pertikahan, dina akad nabinya, akad nabrati jangkobona. Tadi dia, ini meninggalkan ke ketahna, kebisaan masyarakat. Ulah sampai terjadi syarat atau wajib waktu teh itu awalnya kesepakatan manehanna teh ngan dina nalika akad nah pokoknya syarat ulah di bawah itu syarat tukang idea ke gitunya talima abdi nikah talima abdi nikah dan dialu binti anu kalau lalu mas kawin kuartos sekian juta 5 bulan deun atau 5 tahun deun teh eta ulah ulah make kalau pun terus
Kumaha? Mun eta keneh eta keneh. Kitu lamun jeung bahasa legenda mah membeli kucing di dalam karung gitu. Ayeuna teh dibuka teh sina ayam. Itu bagi daging ayam, itu bagi daging ayam, kita kucing. Eros kucing rugi, anggar. Tak mana, upami ayah seberdos gitu, itunya upami ngadamal kesepakatan seberdos gitu, langsung saya diekor kegunaan kesepakatan. Ya, soksana masalahnya sepakat, itunya sekukuring upamananya, are dikawin muali latri supaya malik bisa malik deui teh cepet baturan kulantaran kangunahan teh kulantaran kangunahan da urang ngalaku nya teh penting teh selare bae rasana jeung kamari kana ah teu hayang dikitu deui ka si ibu lebar. Mana sasawai ngan si ibu rugi gitu. Nah gitu. Mulak mulai jadi rugi katanya si itu toma pokok gitu nya mau datang ke pokok satu gitu. Kita pulang macam-macam aww aww seorang lemak kuat daripada lelaki soal tukang etang tuh pada pelan istri jika nyari jika bebek sarek seberapa bisa lu nyamuk ngangge kekero serma pari muka budak letik coba lah budak kamu bisa lah baik untuk hubungan apa ini tapi kan itu aja salah kita kepalanya kayak kau majikan aja jika bebek mana itu tiga apa aja di iman tapi kan tadi aku pegawai yang kau majikan dimimiki budak itu dalam pekan letik unung-unung gawe selagi air mah musim beda tekan itu tanya ini dalam perkawis nikah muhalil salus nama sekedar nama selesai ulang ting daun nyun kesepakatan daun wanita daspos tegaruh hak lalu rek ningali karena masalah hak dan selain selagi beda sama talak wujud. Talak wujud masih kene teu bisa digabungkan. Istri dicerai tapi talaknya talak wujud. Ulah ditanya, ulah diasongan ditawaran. Teuang, naon sababna masih kene aya hak ditapakahan ku carwel di bayu. Kira-kira lamun teh mah aya dicerai di bae dieu kosong. Mental itu kita pakai aku kotorannya kan. Masuk tarak, tarak, dorak kata. Sudah ada kio. Pengapun dan tidak pernah kami senapak kau ay. Kalau dah perlu, perlu jadi nanti kio ini. Maka kalau naik dan jalan ke setelah pahin, justru bisa ngatur-ngatur, justru bisa ngalau-ngalau kayak gitu kan. Pamanin kalian nanti harus dipijun deh. Sama itu semua bisa balik dulu. Termasuk lagi yang kesepakatan. Oke, kesepakatan naon gitu nya. Nah, yang mulai sama kesepakatan karena ayah masih kena buka nafsu bilahi di nahatena. Masih kena buka kaya, buka kaya. Jauh utama nama buka rasa kaya. Nah gitu. Di dalam pakawai, iya. Istri mungkin tolak hujan terencaro gengna tapi talak rujuk kewajiban anak hiji ngana pakaan kadua wasukna ngimahan eta kewajiban anak tapan dan mudibikin si pokotongan kak pokotongan anak tidak salilah masa idah ya masa idah pantila masa isa di masa idah itu wajib kita pakaan wajib diimahan wajib kita pakaan. Harta nu dibikin salila masa idah nu eta disebut mut'ah. Cek ilmu pikir. Iki eta. Dua,
lamun istri kita lampahin nu tadi teh lampahin talak tilu berarti geus teu bisa maju deui. Kawajiban pisakina nu tadi teh nyaeta hiji asupna ngimaan lah napakota teu wajib ngalapatakan berarti geus teu bisa ngatur-ngatur deui gitu. Terus semoga hafalkan dulu. Tapi tetap gimana? Jadi sebut apa sih kena hutang? Intinya, ya mau hutang lah mana? Kau nanti perlu hubungan. Kajaba lamun istri kumit talak pahin nuju hamil. Tanya nama wajib di mana? Wajib di tapakahan. Alasan ada apa nama wajib di tapakahan? Selanjutnya talak pahin lantaran biham nikah ku hamil kan ya selanjutnya murdi'ah menyusuan menyusuan kan masih kena pokok budak letik masih nyusu itunya kayu muna tah salam 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 salilah yang tak budak nyusu kalau jadi ini muna selanjutnya harus dicerai tetap wajib ditapakan dibiayaan. Jadi orang sunnah boro, terus dipijun macam mana? Dapat harap siapa yang dipijun itu pakai seraya? Nah gitunya, jadi sekali lagi, walaupun tadi ada masalah apa pakai kesakit, lamunan tadi na terus meninggal, mudah-mudahan jangan pakai mu, lamunan tadi na terancam meninggal, mudah-mudahan sih jangan meninggal, pernah bisa apa pakai pernah itu. Intinya, napakah begitu itu? Lamun istri kita lak rujuk wajib diimahan, wajib ditapakahan. Intinya, selama masa idah. Lalu selama masa idah, haram pula laki saya ditanya anak-anak. Lalu sebabnya kemungkinan bisi arek paling deh kalau tidurlah masa idah. Terus saya nak lamun istri kita lak pahin wajib diimahan dan wajib ditapakahan. Nggak itu bisa balik teh kesalahan tiulah ajabah lamun ayam kalil dikawin gelak batur terus dikawin batur dicerai tak terus dicerai karena kawin dari kesalahan tiulah saya setuju kawin dari dia katakan dari jadi baru dari itunya. Nah itu tak mana pun ayana si muhalil arek satu dulu arek tiulah itu mah tetap haknya. Tebisa diganggu gugat, tebisa diputar atur ujar bi anus anes. Itunya, naon makina nyekel karena patokan bahwa akad itu ala tapi di tetepan karena lawas te kedah lawasan te kedah di palonderan ku waktu. Nah, masalah kawin kontrak, lamun ayeuna ayat akad intinya akad pernikahan sanajan aya wali aya saksi lamun dicantelan ku waktu bimudatin lea sanajan waktu narek olah kowe batas seperti kieu kuring narima kuring nikah anu anu 100 tahun padahal umurna malah tiga 100 tahun jeung logika tetep teu sah ulah dicantelan ku waktu teta kami kontrak. Selanjutnya menurut keterangan dina Islam kenapa kami kontrak itu diharamkan gitunya siapa tidak para ulama ya kami kontrak benar keterangan dina Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 5 ayat 7 kamu tuntut nate pamani utako waro adali kapaulai kapaula adun jelema anu saperti itu eta teh kas kalau kita orang-orang yang melampaui batas ngaliwat batas sabab ku aya na kawin kontrak rumah tangga atau akad rumah ke waktu itu mah hanya untuk memuaskan hawa nafsu kaumul sabab mual ayah jirung ayah kaitanana ya itu ayah kaitan jirung talak tidak berkaitan dengan idah
tidak berkaitan dengan wadis itunya taat taat dihukuman itu sah. Pulang darah sah maka disebutlah haram taat taat. Itunya. Ayo atau kewaspadaan yang terberang milih ayah makan seperti itu maka itu hukumnya haram. Itunya lah bagi tentang. Sebab kalau tersebut kajal-kajalan melampaui batas. Pamali buka bawa roh adalika barulah ika umul adun. Cuma anu seperti itu hanya ingin memuaskan hawa nafsu dan umul ketika jalan umul melampaui batas jalan umul melipat batas gitunya. Maka sedina Al-Quran wae tidak diperbolehkan tidak dibenarkan maka sekali hukumna haram. Kawin kontrak hukumna haram. Sedangkan orang-orang Sina yang menanggul itu orang Sina. Beda dari itunya kurang masih disiplin. Disiplin pantal-tal ajaran Islam yang pokoknya disiplin. Puasa pun disiplin. Disiplin makan minum. Itunya disiplin, segala berbagai disiplin. Dimiliki syahadat disiplin akidah kahate bisa ya dia dia cenaya batu kok gak paham seperti dia itunya asongkan dia eh gurunya jika asap jika benar perkara anu jika lain muasabahnya iyana itunya tak pelanggaran itu segala rupa maka tabayun non hari tabayun pertelaan. Teu bisa urang ikhtiar, teu bisa urang pertela kedana, tanyakeun ka jalma ulati, teh adan kiai hajangan. Kitu nya urang taroskeun kiri teh kiai teh kiai teh kiai. Sae kitu mending kene. Lawan rek teh sikola tengah sing arep oh kitu nya. Kudu bodo ae oh, ulah bodo ka toyo, ngan ulah bodo lagi. Kitu nya. Tah mangga salah saya ingin mencari ke keluarga lalu diantara ada orang yang menutupi dalam pengawasan semua kota di desa Sikro Mano Kayenda ayah bidang berasul sing sahaja melangkap pada tempat pengawasan di desa Sikro Mano maka Allah bakal nuliskan dalam ganjaran setiap satu lengkah sama yang ibadah setahun intinya tuh kamu ayah dalam kecil kamu ini lebih jauh di mana jauh berarti sawa ayah dan cakap begitunya sama mereka akan hirwa gede kenyaran anak kedua singsa HWW anu menta rido menta diampura anu jadi salakina di bulan Ramadan maka Allah bakal paparin ganjaran seperti ganjaran Allah dipaparin kasih di Asia juru kasih di Maryam bosok kurang ibu-ibu menta diampura anu jadi salaki sekalian lebaran supaya dan sunat balik di masjid kalangan lainnya insya Allah rumah bapak anak tapi sakit oke lumayan daripada tidak sama sekali nah kita pengennya sekali ini tidak perlu kawis penjelasan tanpa habis nikah moralil sekarang nikah atau dalam nikah pernah ya kami kontrak dia mau nanti nikah pernah kami kontrak saya sebutnya gelaran pandang titik itu salah kita menjadi pemajikan dengan salga sejuru indah saya ya tahu tidak di judul tentunya pernah ya ayam pernah kami kontrak ayam pernah gelaran pandang tentunya ayam gelaran pandang mah wajib dibikin dalam teknik anu tadi mah hari nikah pernah mah kami kontrak ya menurut para ulama kalau yang dianggap tidak Al-Quran gitunya iji surah Al-Mu'minun nomor 2 juga surah Al-Baqarah ayat 126 gitunya salah juga surah An-Nisa paling terlepas ayat 25 126 paling terlepas tetap gitunya pertelahannya sobi buka dengan tafsir Jalalain atau Nabi tafsir An-Nisa insya Allah tabayun iji tidak keterangan ayat Al-Quran selanjutnya hadis Rasul oke segera anu mengingatkan tentang kawin kontrak atau nikah muda itu guna haram sakit dulu biasa kan begitu
batas rujuk, batas idah kan? Batas rujuk. Batas rujuk. Tidak. Tidak. Iya bahasa lagi ya. Air rujuk mah mah bisa disebut kita ya batas talang-talang rujuk mah itu pakawean. Kalau berbeda mah kuno jantel tilas karoke, kuno jantel. Mau potongan mana? Bahasa rezeki itu maksudnya, bahasa rezeki itu. Tapi bahasa kenapa menanya kemana itu bisa mana? Dan anu layakkan kesana itu bahasa rezeki itu. Rujuman nabi kata melan, sanes nabi batasan. Lagi ya? Rujuk teh di mana mana salah di pamajikan paling dari gaji di rumah tangga dinas kajero intah. Eta disebutna rujuk. Salah kita, bukan kita pemisahan. Mending pikir agak itu terbiasa itu. Eta mah kada jelas kada teu. Oh, dina indah ke benteng. Bebas itu sedikit gerak. Dina indah ke benteng. Masa indah ke. Kiji istri ke ayah Aisyah. Ayah Aisyah itu ya. Sales Aisyah. Aisyah. Ali Aisyah. Teh atu tos te pamengan. Alias tandus. Tos te subur. Artinya berarti usia lanjutnya. Jadi tos usia lanjut. Tos te pamengan. Nomor kedua ya istri lu masih kere subur. Idah na benteng. Pulah disampaikan, gitunya. Ari anu tos Aisyah mah tos para dakher, tos kita subur doi. Idah kata teh, salah satu asure waso tilu pulang sampur kue. Nomor kedua, ayah istri anu masih kene subur, anu kene, anu masih kene pamongan. Taya tamah arpa atas dari wasno obat bulan 10 kue tidak bulan kayak gitu gitu ya kati lu ayah istri anu masih di bawah umur di nikah padahal apa dia sebut kawin gantung di kawin di gantung aman dibayarnya. Nah, teriku kumana kalau dikenekan terus dicerai tilu bulan 10 poe gening sana bukalan indah ayah indah lantaran indah teh akibat tina akan pertikaan anusa lalu itu ayah akan pertikaan anusa maka ke ayah indah nah itu tanya malah udah iya nak AWP masa indah mah 14 10 poe obat pulang salapan kue asap puluh nah dorte dikawinkan umah hukumna haram haram hukumna namun sebabnya lantaran incan sampurna dua masa idah ayana kesucian kuningan sucian anu masih kena pamongan kuakedan cendina Al-Quran sama rata salah satu guru tilu kali sucian naik kumaha ngitung-ngitung sucian caranya kuningan itu ngitung sucian orang kuningan itu bisa ketik cerai atau ditinggal mati gitu nya kecahe kersuci tong itu bapaknya tong itu datang hem, beres hem, suci, iji nak. Datang hem deh, suci deh, dua. Datang hem, suci deh, tilu, gitunya. Bayar, bisa. Datang hem, suci deh. Kakara. Ayo kita mau minggu. Ulang itu waktu sana pukul di tanggal kadang-kadang lampu di obat bulan 10 poin lampu
cerai ayeuna. Kayaan keur suci di itu bobi ayeuna. Teu bisa ulah itu. Tunggu kata masa haid, geus haid suci, anaknya itu lobat ini dia jawab suci. Kade, naon sababna karena kieu diuningakeun kieu? Sabab tina akad pernikahan aya kaitanna jeung masalah kudian, ieunya turunan waris yang mau kade. Kula agama. Tapi si kieu hajna si eta masa ita ada sampean kata opat bulan salapan kue dah sapurna dikawinkeun tapi tetep beukeuh ka hiji boga budak anak lain lain anak halal itu kade isun awewe isun kan dikati di walian si eta ku bapana ka tetep bapana kieu ku cara di bapana ka aya tetep teu bisa buku cuma tulisan lain pembuktian sah jeung teu dari hadapan Allah subhanahu wa taala. Kade, gitunya, singgeli, gitunya. Ah, capek dan mau puasa. Sakit dengan biasa dan berikan. Saubamina, kira puas, dina wala simpuling, hamu tenaga sadayana. Pilih ayat ini, mas tayo semua enggak. Asalkan, kasal sampai usna para tanya, insya Allah ketiasa di... Kita saya ke usadayana, di mana referensi dan itunya sumber hukum anu dicarakan di mana mengetiki tina masalah naon itunya misalnya tina perkawis naon kita masuk mangga hapunteuna asadayana pilih kira puas kepada istimewa kita dan siap hapunteuna sekali deui itunya mudah-mudahan aya manfaatna terus naik tadi ka masyarakat anu dipaksa terpaksa berjalan ibu bapa terkini tirang siapa kita kami sakit tu kami kawal Tuhan sakit tu dia sangat berikut kalau kesal eskeri kami jadilah selalu selama kami bersama yang berada cuma kami mengawal Tuhan selama jalan kamu berikut intinya hadapan Allah yang maha kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.